Halo, apa kabar semuanya? Saya Oskarina dari Indonesia, penulis buku cerita anak seri Mind Matters. Buku seri Mind Matters ini akan segera terbit di Singapura dalam bahasa Melayu, diterjemahkan sebagai seri Emosi Si Cilik. Saat ini ada 3 judul dalam seri cerita ini, yaitu Aku Bohong, akan diterjemahkan dalam bahasa Melayu jadi Saya Berbohong, Aku Kesal, terjemahannya saya kesal, dan aku buru-buru dengan terjemahannya nanti saya terburu-buru. Saya memiliki hobi menulis sejak muda, tepatnya sejak SMP. Tapi semenjak saya menikah, apalagi setelah punya anak, kesibukan saya membuat saya tidak lagi bisa mendalami hobi menulis saya lagi. Tapi kalau untuk hobi membaca, itu nggak bisa berhenti. Apalagi setelah saya tahu kalau membacakan untuk anak itu pun bisa memberikan energi yang positif, banyak-banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak kita. Sejak masih di dalam kandungan pun besar manfaatnya untuk membacakan buku bagi anak dan bagi diri kita sendiri, maka hobi itu tidak pernah berhenti. Semakin anak tumbuh besar, semakin banyak juga tantangan kita sebagai orang tua, dan saya merasa kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi, kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman lebih banyak, dan juga mengajarkan pengalaman-pengalaman itu lebih mudah kepada anak melalui buku. Terlebih lewat buku cerita bergambar, itu akan lebih mudah untuk anak bisa relate dengan karakter tokohnya, karena dia bisa memposisikan dirinya sebagai salah satu karakter dalam buku cerita. Seri buku cerita ini kurang lebih berdasarkan pengalaman saya bersama anak-anak sehari-hari. Maka dari itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk terjun ke dalam keseharian bersama buah hati masing-masing. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian bangun dalam keadaan kesel banget bawaannya? Ada entah terbangun karena kepanasan, atau habis mimpi buruk, atau malah lagi mimpinya indah-indahnya terus terbangun gitu. Kadang-kadang sampai terpikir, oh my god, apa sih yang salah sama hari ini? Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya mungkin bukan sesuatunya, bukan hari ini yang salah sama kita, tapi bagaimana respon kita menghadapi hari itu yang menjadi masalahnya. Contohnya aja, pasangan kita yang bangunnya sama-sama merasakan kepanasan misalnya, tapi dia fine-fine aja bangunnya dengan mood yang biasa-biasa aja. Atau ketika kita lagi macet-macet di mobil, lagi kesel-keselnya, kita lihat mobil sebelah, seneng-seneng aja bisa nyanyi-nyanyi di radio gitu. Sebenarnya kejadian yang sama itu bisa saja menimpa siapa aja selain kita. Yang beda itu, yang bikin beda adalah gimana cara otak kita menyortir seperti apa kejadian tersebut akan kita tangkap. Apakah kejadian tersebut akan masuk ke bagian yang menyenangkan atau menyebalkan atau mungkin biasa aja. It's how our mind sort what really matters to us. Nah, ternyata kebiasaan positive thinking itu bisa juga kita latih pada anak-anak sejak dini, karena apa yang kita alami itu, feeling bad mood itu ternyata bisa juga terjadi pada anak-anak kita. Itulah yang ingin saya sampaikan dengan melalui buku cerita Aku Kesal. Dalam buku cerita Aku Kesal ini dikisahkan Emily dan adiknya Oli itu bangun pagi dengan kondisi yang Emily bad mood, sementara Oli happy-happy saja, dan itu berlanjut terus panjang hari. Bagaimana Emily tetap kesal sehingga sampai pulang sekolah pun tetap kesal, dan bagaimana ibunya mengatasi kekesalannya Emily itu dengan cara apa. Di sini ada kontrasnya Emily dengan Oli, bagaimana caranya menghadapi kejadian yang sama tetapi dengan sikap yang berbeda gitu. Nah, melalui buku yang kedua, Saya Berbohong atau Aku Bohong, saya ingin mengajak orang tua dan anak-anak untuk explore apa sih bohong itu, dan terus kenapa ketika kita berbohong tuh ada perasaan gak enak di dalam hati kita.
Terus biasanya kalau sekali kita berbohong, kita harus melakukan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama itu dan bagaimana akibatnya terhadap orang-orang di sekitar kita. Dalam cerita Aku Bohong ini, karakter utamanya Oli atau dalam bahasa Melayu Ali, itu ketika Oli ada masalah dengan temannya dan melakukan kesalahan, bagaimana Oli menghadapi itu karena takut dimarahin atau takut akan konsekuensinya, dia berbohong. Dan apa akibatnya setelah ia berbohong, apa yang ia rasakan, lalu bagaimana dalam hal ini yang menghadapinya adalah ayah, bagaimana ayah dan ibu guru menghadapi kebohongan Oli ini, seperti itu. Dalam buku yang terakhir ini, mungkin yang paling sering dialami oleh Bapak Ibu sekalian, karena itu yang paling sering saya alami juga, yaitu ketika anak-anak demand sesuatu, meminta sesuatu yang tidak bisa ditunda. Pokoknya kalau sudah meminta saat itu, harus ada saat itu juga, padahal ketika saat itu kita sedang sibuk yang ada kerjaan lain. Nah, dari situ saya bercermin, apa mungkin saya sebagai orang tua juga pernah melakukan hal yang sama, menerapkan hal yang sama tanpa saya sadari pada anak-anak. Contohnya ketika mereka pakai sepatu, lalu saya sedang buru-buru, lalu tidak sabar, muncul rasa emosi juga gitu. Ya ampun, masa sih pakai sepatu begitu aja nggak bisa-bisa, udah sini mami aja yang pakaiin, seperti itu. Kadang-kadang kita sering lupa bahwa untuk mencapai suatu hasil itu dibutuhkan proses. Nah, mungkin kebiasaan itu yang ditiru akhirnya oleh anak-anak karena secara tidak sadar kita sering melakukannya pada anak-anak. Dalam cerita Aku Buru-Buru ini, titik fokus utamanya itu bagaimana anak menghadapi sesuatu tidak sabaran, karena memang attention span-nya anak itu kan berbeda-beda dan pada mulanya itu singkat. Dan dari suatu kejadian yang konkret itu anak bisa melihat dengan jelas kalau kita tidak sabar itu akibatnya apa ya gitu. Dan bagaimana sebenarnya kalau kita bisa sabar itu akan lebih baik. Dan nah, jadi bersama ketiga buku ini saya ingin memperkenalkan pada anak-anak bahwa pemikiran-pemikiran yang positif itu penting untuk kita miliki. Sekaligus saya juga ingin mengingatkan pada diri saya sendiri, juga kepada teman-teman, orang tua, bapak ibu sekalian yang membaca buku ini bersama anak-anaknya, bahwa how our minds perceive something is what matters most. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat membaca bagi Bapak Ibu sekalian beserta anak-anak di rumah. Saya berharap suatu saat nanti akan ada waktu bertemu lagi dengan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian melalui karya-karya saya yang lain, untuk kita bisa sama-sama belajar bersama dan memiliki positive thinking yang sama. Terima kasih. Have a great day. Bye-bye.